Halo teman-teman TV Pramuka, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Oh iya teman-teman TV Pramuka, aku Chelsea Kristiani dari TV Pramuka ingin menampilkan cuplikan presentasi dan video akhir magang aku yang berjudul A Day With Me. Mau tahu keseruannya? Yuk simak video berikut ini. Jadi Chelsea tadi ini ada Bu Nunik ya, Kanunik nih. Kanunik ini dari SMK Kosgoro sebagai guru pembimbingnya ya, Kak ya. Nah, ini tadi Chelsea baru satu yang presentasi dari empat karena kebetulan memang baru yang hadir tadi baru Chelsea. Nah, gimana Chelsea tadi mungkin bisa cerita lagi ya kendalanya tadi kira-kira apa? Kendalanya aku tuh dari bagian editing aja. Kalau misalkan bagiannya untuk penguatan itu videonya itu nggak ada kendala, sebetulnya nggak ada kendala. Tapi di bagian editing karena aku emang kurang mengerti di bagian video ya, jadi aku kurang bisa merangkai kata-kata untuk subtitle, makanya aku nggak belum berani untuk ngasih subtitle di sini. Oke. Nah terus berapa hari pengerjaan ini? 4 hari. 4 hari tanggal berapa? 4 hari itu dimulai hari Jumat itu
kan aku dikerjainnya tuh hari Kamis tanggal 17. Tanggal 18-nya aku backuping, ekspor semua data ke itu komputer. Terus hari Seninnya aku udah mulai edit. Gitu ya. Nah, kira-kira di bagian mana nanti ini yang paling sulit dari keseluruhan ini produksi, mana bagian yang paling sulit? Pembuatan ide-ide dari itunya aja, desain-desain aku buat sendiri. Kayak tadi pembuatan openingnya kayak gitu. Oke. Okay. Itu storyboardnya ya. Iya, storyboard. Nah, kalau Chelsea bagian apa? Bidangnya apa di jurusannya? Multimedia. Kira-kira nyambung nggak dengan ini? Nyambung. Cerita Chelsea, ini kebetulan ada Kanonik ya. Cerita apa yang bisa Chelsea ceritakan sebelum ke TV Pramuka dan setelah ini setelah sekian bulan nih magang di sini? Kira-kira ceritanya? Jadi sebelum aku masuk magang ke TV Pramuka itu, aku jujur aku emang belum ngerti tentang kamera kan, karena multimedia. Waktu kamera, terus harus jadi reporter langsung dengan orang-orang dan pejabat-pejabat yang udah high class gitu. Terus dengan aku editing video di Adobe Premiere, aku belum tahu itu semuanya. Dan itu aku belajar juga dari Kak Adi, dari Kak Dava awalnya. Terus dengan pemakaian kamera juga, dari awal itu aku sama sekali benar-benar nggak tahu gitu. Dan juga boleh pelajari sama Kak Dava, sama Kak Adi, jadi bisa. Terus kalau untuk reporter, yang aku nggak bisa itu dari kata-katanya untuk nanyakannya itu. Terus kan kita juga harus, kalau sebelum jadi reporter, kita harus memahami dulu apa kegiatannya ya kan. Jadi aku lebih ke KFV kalau reporter, aku nanya KFV tentang bahasa, terus juga tentang VO, voice over tentang video. Aku belajar lagi dari KFV. Ada hal lain nggak yang didapat di sini misalnya tentang hal lain lah yang mungkin nggak pernah dirasakan sebelumnya tapi ada di sini gitu. Siap gak siap bertemu dengan orang yang menurut aku tuh aku nggak bisa mungkin ketemu sama dia, mau nggak mau harus mau untuk lakuin itu. Okay. Tantangan berarti kan. Okay, jadi ya itulah namanya dunia pekerjaan ya kak ya, siap nggak siap ya harus dihadapi. Terus juga ini buat teman-teman yang lihat juga nanti bahwa selain masalah siap tidak siap, kita juga harus belajar disiplin karena pekerjaan itu menuntut itu. Kalau Chelsea menilai nih video yang Chelsea bikin ini, itu berapa nilai yang pantas untuk Chelsea? Ya silakan. Chelsea menilai sendiri video ini berapa nilainya? 8 dari 100? Iya. Kecil banget dong. 80 kali. 80 ya. Kenapa nilai itu pantas buat Chelsea? Karena emang masih ada banyak yang harus aku perbaiki di situ. Gitu ya. Paling bagian mana yang paling harus diperbaiki menurut Chelsea? Bagian dari subtitle-nya. Biar orang itu nggak bosan ketika ngeliat video. Kan gitu tadi ya. Hanya dengar dengan suara musik dan video aja. Gitu ya. Jadi udah Chelsea udah tahu apa kelemahannya dan bisa menilai sendiri 8 katanya Chelsea ini. Sekarang kita minta pendapatnya Kak Nunik nih. Nih Kak Nunik silahkan ngasih pendapat tentang videonya Chelsea nih. Sebelumnya karena kalau untuk masalah video memang belum mengerti lebih. Karena memang di sekolah pun saya bukan mengajar jurusan gitu, multimedia, tapi lebih ke normatif ya pembelajarannya. Jadi tapi kalau untuk pribadi saya melihat video dari Chelsea ini bagus okay. Ya mungkin yang tadi Chelsea bilang karena kurang ada subtitle ya. Jadi kalau di videonya jadi si yang melihatnya itu hanya fokus untuk mendengarkan gitu. Hanya fokus untuk menyimaknya saja, tetapi tidak bisa mendengar lebih jelas tentang yang kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Chelsea di video ini. Okay. Gitu aja. Tapi kalau untuk semuanya itu bagus. Oh, kalau menurut saya. Oke ya, ini Chelsea dan ini Kanonik ya. Sekali lagi ini kita lagi acara untuk penilaian tugas akhirnya. Karena kalau di TV Pramuka ini beda dengan magang di tempat lain. Karena kita mewajibkan semua yang masuk sini magang harus punya sesuatu yang dibawa pulang.
Nah, yang dibawa pulang Chelsea adalah ini. Artinya yang diberikan ini adalah ilmu. Ya, di TV Pramuka kita nggak bisa kasih materi, kita nggak bisa kasih apa-apa, hanya bisa kasih ilmu ini. Nah, mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa berguna dan bermanfaat untuk Chelsea khususnya gitu. Nah, Kak, tadi kan Chelsea, sekarang kok Kakak menilai ini berapa? Menilai ini? Kalau untuk saya 9. 9? Iya. Wih, tepuk tangan. 90 ya. 90. Dari 190. Oke, 90 nilainya dari Kak Nunik ya. Dan sebetulnya saya mau koreksi sedikit ya. Ada satu hal yang kurang konsisten di sini, yaitu pemanfaatan storyboard. Satu tadi kurang konsisten storyboardnya. Ya, jalan, tapi banyak yang Chelsea kurang ceritakan di situ. Ceritakan apa? Ini kita sedang di Stasiun Bogor. Ini proses untuk masuk ke kereta. Dengan adanya protokol kesehatan, begini. Ceritanya. Ini mungkin akan segera berakhir ya. Pandemi ini mungkin akan segera berakhir ya. Tapi ini akan menjadi sejarah ketika Chelsea menceritakan itu. Untuk bisa mengulang kereta harus scan, peduli lindungi, harus jaga jarak dan sebagainya. Itu luar biasa, mungkin nggak akan pernah lagi kejadian. Tapi kalau Chelsea ceritakan saat itu akan menjadi sejarah. Gitu ya, itu yang satu yang kurang. Yang kedua, tadi ketika hampir di ending, itu tidak menggunakan masker. Ya, kakaknya nih mungkin kakak tadi nggak sampai ujung ya tadi ya. Nah ini nggak pakai masker. Jadi biasa kan karena kita lagi di pandemi. Dan ini kan jadi sejarah loh. Artinya mungkin besok Chelsea udah nggak pakai masker, tidak perlu pakai masker, dan itu menjadi apa? Menjadi sejarah. Oh dulu saya harus kemana-mana harus pakai masker. Gitu, seperti itu. Saya harus pakai masker, saya harus menjaga protokol dan sebagainya. Jadi itu mungkin sisi yang minus seperti kakak. Ya, jadi teman-teman yang lihat ini pentingnya kita video editing dan pentingnya kita cek lagi sebelum itu tayang gitu di situ. Ya, sampai nanti kita dikomen sama orang. Ya. Oh, proposalnya enggak ada. Gitu. Tidak ya. Pakai masker. Gitu ya, Chelsea ya. Halo guys, jadi malam ini aku mau tidur. Sekarang itu udah jam 11 malam dan aku mau tidur besok karena besok harus bangun jam 7 pagi untuk ke Jakarta naik kereta sama kakak sama mahku ntar. Nah, besok itu rencananya itu aku tuh mau ke Museum Galeri Nasional Indonesia yang ada di Jakarta. Kebetulan tadi aku udah registrasi dan nanti aku tunjukin kasih fotonya ini. Pokoknya tonton keseruan aku, mamaku, dan kakakku besok. Selamat tidur.
mau ke arah Museum Galeri Nasional di Jakarta. Jalan dari Stasiun Gondangdia ke Museum Galeri Nasional katanya 15 menit. Sampai di Museum Galeri Nasional. Hai guys. Oke guys, tadi kita udah berkunjung di Museum Galeri Nasional dan sekarang itu waktunya udah habis karena kita tadi cuma dikasih waktu 55 menit aja. Makanya tadi bagus banget seninya, betul seni-seninya bagus banget, lukisannya bagus banget dan menarik banget. Unik-unik. Terus selanjutnya itu kita mau jalan-jalan lagi di daerah sini. Oke guys, ditonton sampai video ini selesai. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye. Halo
guys, sekarang aku ada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan sekarang aku akan ke Perpustakaan Nasional. Aku dari arah Galeri Nasional. Kalian tinggal nyebrang. Nyebrang, ntar kalian ketemu Monas. Dan sekarang tinggal belok ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan ini dia jalannya. Ayo guys. Oke teman-teman TV Pramuka, terima kasih banyak sudah menonton video aku dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe video aku one only hanya di channel ya YouTube TV Pramuka. Bye-bye!